kami evaluasi laporan. Jadi sebentar Pak saya akan keluarkan surat. Kalau sampai hari Senin belum, nanti kita cabut kepala sekolah. Kita berhentikan kepala sekolah. Mau nanti ulang atau soalnya itu urusan nanti. Yang kita berhentikan supaya. Karena sementara si DTS yang belum ini beliau ini. Ya, Pak. Nah kasihan ini. Kami tiap hari marah-marah, tapi ternyata teman-teman kepala sekolah soalnya jalan. Dia mau ini, mama. Di negeri Atlantik. Apa ini? Di negeri Atlantik. Kami dulu. Ini bapak mau kemana? Kami ini. Iya, bapak tahu. Woi, tolong apa? Apa? Sehat gua apa? Saya tahu yang guru. Ini yang suruh tanya ini. Yang suruh saya tanya, ibu sapa. Setiap hari kami kejar kapal ini, sekarang ada masalah di bawah. Masalah di bawah. Kenapa ya, sudah? Kenaon. Kami sudah minum, Leo. Ini kenapa kok Pak minta yang pendek-pendek semua di sini? Berhentikan jangan kita urus. Jadi kita kepala sakit ini. Apa dapodik nanti kita usulkan di peruan anggaran untuk ini saudara kita anak kita yang masih honor. Kita bikin versi. Mungkin setahun satu misal satu orang satu bulan satu misal 250.000. 250.000 kalau satu tambah 3 juta. Nah kali jumlah tapi yang harus masuk di dapodik. Kita coba di peruan. Itu saya hitung kalau 6.000 sekitar 18 miliar. Kalau itu versi pertama. Versi kedua, kita bikin beberapa versi. Jadi kita lihat dari kita sediaan dan tar. Saya apa bertekad untuk teman-teman kita yang guru honor di tahun 2021 kita kasih dong semacam insentif. Kemarin datang di kantor daerah pusing. Betul. Saya kedua kami kurang Bapak pengkajian kami jadi Bapak terbaik kes kami bang. Bukan pas kemarin uang transfer bukan ini anak laki-laki dia kan dapat gaji dia waktu di Siloam dia ada lumayan dia perpuluhan saya nu kasih perpuluhan kau kasih sini cek pas natal juga pas dia perpuluhan aja lu pernah tuh jadi di mana lu pernah untuk perpuluhan bang kita kasih di bar saudara yang nanti tidak berumur seperti kamu. Dan nanti dihitung kira-kira pakai mungkin 3. Pertama 250.000 per bulan. Itu mungkin turun 200 atau 150. Kita berapa pesa? Mungkin 250. Pautnya kita kasih 200 mungkin SD SMP 250. Tapi kita hitung ini untuk SD test. Jadi nilainya berapa? Pesa pertama mungkin 250. Dosimpuluh untuk guru SD, jadi sih kita turun lah. Jadi nanti waktu di DPR kita ada alternatif pertama ini 18 miliar, alternatif kedua ini. Bila perlu, kalau memang uang sana ini kan 100.000, tapi 100.000 satu tahun kasih 1.200.000, kasih dua kali atau satu kali pak. Jadi nanti bikin dalam beberapa kes ya, pak Kapsa. Baik, saya nak on hand. Nampak ni umpan, nampak ni on. Di sini sudah ada ibu bapa. Ada ibu satu ada mana? Kan mas. Nampak ni on hand. Kami evaluasi laporan.
Jadi sebentar ini Pak saya akan keluarkan surat. Kalau sampai hari Senin belum, nanti kita cabut kepala sekolah. Kita berhentikan dari kepala sekolah. Mau nanti ulang atau soalnya itu urusan nanti. Yang kita berhentikan supaya. Karena sementara si DTS yang belum ini beliau nih. Iya Pak. Nah kasihan ini. Kami tiap hari marah-marah, tapi ternyata teman-teman kepala sekolah yang soalnya jalan. Jadi, tadi saya sudah minta Pak saya keluarkan surat. Untuk nanti segera mungkin kita tindak lanjuti. Dan mungkin hari ini saya minta surat hari ini keluar. Jadi kita kasih tempo sampai hari Senin. Itu sampai rekon aset semua. Iya. Dan saya tidak akan toleransi. Karena berisiko terhadap indera. Kita bertahan ini karena hadir 50M. Apa salah? Hadir 50M. Iya. Kita pendapat. Masuk capek ini. Capek-capek ini. Talon taman laporan ini. Masih maklum sudah. Jadi kami mantapkan penyelesaian itu SD Negeri Tua Tiro yang viral. Ya Bapak kasih R50. Saya ada kasih kemarin lo, pokoknya harus semen itu relatif sama. Nanti Amel dia aku bantu ya. Bantu. Ini kepala sekolah ya, Pak? Saya. Ya, ini usul salah, cuma ini, saya marah itu hasil. Kasih ini kenapa begini? Tapi sudah kurva ya. Itu kepala TK. Ini saya tanya betul. Kami itu. Ini kami siapa? Ini Pak Kesubat ini Om Kepengen Pak Jawa ini. Beliau ada kesatuan ke ekonomi. Ah, ini masih minum mau. Ini masih minum mau, kosong beri. Hah? Kalau dia jadi, 3 tahun akan kita sudah memang kasih online yang mah, vitamin C. Ya kita tekan angka standing luar biasa. Tapi saya sudah komitmen ada satu komitmen saya 2021 saya mau tutup stunting di TS. 2021. Kayaknya masing-masing ada pasang nama untuk datang ke dalam. 2021 saya mau 13.000 lebih. Saya mau tutup stunting. Karena kita tertinggi di NTT, kami ada potensi. Saya sudah, tadi saya dari Lopeda sudah cek formatnya, sudah kita suratin sama dengan ini, nanti mereka presentasi. Saya lihat, kalau bisa tidak sanggup, saya ambil alih. Upayanya apa Bapak? Untuk mengatasi stunting? Stunting jadi begini, kan kita ada dana bantuan dari pemerintah. Bantuan pemerintah, nanti lewat desa, lewat puskesmas, lewat pemerintah daerah. Jadi, saya kumpul kekuatan, saya mau tutup stunting DTS. Saya tidak mau lagi angka stunting. Saya sementara jumlah tertinggi, tapi kalau urutan prosentasi, kalau tidak salah 3-4 CNTT. Kita punya 13.000 lebih. Saya mau tutup. Jadi, dibagi kiri saya di bawah 100. Saya menutup itu. Saya menutup dan saya akan ikuti sekaligus dengan angka kemiskinan. Stunting, angka kemiskinan, ibu hamil dan angka putus sekolah. Iya. Tapi secara regional kita masih cukup rendah. Iya. Tapi nanti kita ikuti karena COVID. Putus sekolah seperti apa kita kan. Dia berpengaruh terhadap IPM. Iya, IPM. Nama gue gimana? Ini kasih. Ini kasih, saya belum lihat ini. Mari kasih dong kalian.